seperti ini guys tampilannya. Motor ini lawannya motor ini. Sangat panas banget guys persaingannya, ketat pokoknya mah. Siapa yang menang, saya juga penasaran mana yang menang guys. Balik lagi teman-teman di channel YouTube YSE Product atau Yoga Speed Engine. Di sore hari ini teman-teman, kita akan ngonten lagi yang pastinya motor spek ngeri, spek mabret, yaitu motor MX King. Anjay, MX King KW nih guys, senggol dong anjay, bermesin Pixen. Tampilannya seperti ini, belum 100% selesai guys. Karena teman-teman semuanya bisa anda lihat, ini tampilannya sangat rondol banget guys. Jadi kalau terondol banget, tampilannya seperti motor drag. Nah, seperti yang ini guys. Nah, ini terondol banget, gak ada covernya. Kalau motor drag ya seperti ini tampilannya. Tapi ini spek ngeri guys. Kencang banget suaranya, helikopter daratnya gak ada obeng pokoknya mah. Nah, kita bahas yang ini guys, proyekan akhir tahun yang ini. Nah, teman-teman bisa anda lihat motor MX Bima Saktinya seperti ini. Tampilannya belum ada cover, belum ada tameng, bisa anda lihat saja. Belum ada underbun, pokoknya masih banyak lagi guys yang harus gua beli guys. Anjay, ini kalau udah selesai motor ini ganteng parah banget. Jadi ini rencana teman-teman semuanya. Ini gua mau tak bikin motor MX King ya tampilannya. Tapi stylenya itu seperti motor MX King Road Race MP1 guys speknya. Ngeri pokoknya mah. Jadi ini yang pastinya body balap ya. Pakai body balap, tamengnya bukan tameng. Cover yang belakang. Pokoknya seperti motor MX King Road Race orang lain guys, seperti itulah, gak beda jauh. Jadi kan kalau dulunya ini motor MX, tadinya gua mau bikin ala style Malaysia gitu guys, yang seperti MX King Sekuni mau otak, seperti itulah, atau seperti Bimanata MX Kingnya seperti itu. Tapi ini gua gak akan seperti mereka, tapi ini gua tak bikin seperti road race guys. Style gua itu seperti itu guys, tampilannya lah gak akan seperti style Malaysia. Nah teman-teman, speknya ntar MP1 ya, seperti apakah suaranya, penasaran? Pokoknya mah ini proyekan akhir tahun harus selesai guys. Mungkin teman-teman ini kalau udah selesai buat lawan, anjay, persaingan ketat banget, lawan motor slip engine Cuminten. Nah yang itu guys, ini slip engine Cuminten seperti ini guys tampilannya. Motor ini lawannya motor ini. Sangat panas banget guys persaingannya, ketat pokoknya mah. Siapa yang menang, saya juga penasaran mana yang menang guys. Tapi kalau menurut gua yang menang yang ini guys, Cuminten, anjay, tetap memimpin. Soalnya ini motor slip engine-nya mesinnya beda banget dengan motor ini. Dari noken asnya guys, kalau ini noken asnya itu durasinya tinggi-tinggi, lipnya tinggi-tinggi. Nah kalau ini motor buat road race itu gak terlalu tinggi guys. Soalnya kalau terlalu tinggi itu jebol guys, mesinnya gak kuat tahan. Maksud saya gak akan kuat. Kalau noken asnya itu ekstrim banget profilnya kalau dipakai road race. Jadi seperti itu guys, cukup road race itu gearnya gede. Kalau seandainya tracknya itu teman-teman banyak tikungannya, ataupun bisa disetting pakai map, pakai laptop gitu guys, CDI-nya yang racing seperti itu ya. Pokoknya mah yang bisa di mapping kurva ini pengapian dan lain-lain sebagainya guys, atau batas RPM-nya. Pokoknya mah liar lah guys, udah dibahas. Jadi ini proyekan motor MX
jelek gua, guys. Jelek banget ya. Kalau sekarang ini entar mah akan lebih ganteng daripada ini, guys. Buat lawan itu Sleep Engine Cuminten, guys. Ngeri pokoknya mah. Pantau terus channel YouTube YSF Produk ini, jangan ketinggalan ya, teman-teman. Jangan ketinggalan, yang pastinya akan lebih seru lagi. Mana pokoknya mah, guys. Unggal poe suang balap. Iya jeng itu lawan pokoknya mah dibalapkan. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Bye bye.